Shalom pemirsa yang berbahagia. Kita tiba di segmen terakhir ya. Setelah kita masuk di poin yang kedua, sekarang adalah poin yang terakhir. Bagaimana Daud bertahan di tengah badai luar biasa yang dia alami. Mungkin sama juga dengan kita sekarang ya, yang sedang kita alami. Yang pertama tadi adalah dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua dia beribadah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita baca di dalam ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tadi di poin yang kedua saya katakan bahwa effort yang diminta oleh Daud adalah suatu alat ibadah untuk menanyakan kehendak Tuhan, ya kan? Jadi pada waktu itu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini anak istriku diambil orang, gitu ya kan, harta bendaku dibawa lari. Daud bertanya, kalau kita, Daud ini kan punya pasukan, kalau misalnya dia mau langsung kejar, bisa nggak saudara? Ya bisa lah. Dia punya pasukan gagah perkasa yang belum pernah sekalipun kalah, bayangkan. Setiap kali mereka perang, pasti menang. Kalau dia mau langsung kejar, bisa, saudara. Tapi tidak. Daud melakukan hal yang terakhir ini. Dia bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Harus kejar atau enggak? Kalau Tuhan pada saat itu, ini kalau aja, saudara. Kalau Tuhan katakan jangan dikejar, ya udah terima aja. Gimana menurut saudara kira-kira? Saya yakin dan percaya 100%. Daud akan diam dan tidak mengejar. Betul, saudara. Karena Daud terkenal sangat taat kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat mengasihi Daud. Tetapi untungnya, pada saat Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab apa? Kejar. Ya. Kejarlah itu. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-8, kejar sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dan pada saat itu juga, Daud tanpa menunggu-nunggu lagi, dia langsung mengejar. Di ayat yang ke-9 berkata bahwa Daud pergi bersama dengan 600. Saya ingin saudara memperhatikan ini ya, 600. Pertamanya 600 orang, ya lumayan banyak lah ya. Kemudian, dan sampailah mereka ke sungai Besor, ayat 9. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ternyata ada yang kecapean, saudara. Pada waktu ngejar itu, ya diperkirakan setengahnya itu atau 300 itu, akhirnya kecapean, nggak mau ngejar lagi, udah nggak sanggup mungkin ya. Karena mereka kan habis pergi persiapan perang nih, mereka belum istirahat sama sekali gitu, saudara. Dan kemudian dengan sisa pasukan yang ada, yang jumlahnya tuh sedikit, saudara, mereka tetap mengejar. Nah, saya ingin kita memperhatikan ayatnya yang ke-16. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar, nih orang Amalek, akhirnya ketemu, saudara. Waktu Daud kejar, akhirnya ketemu, tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Menurut perhitungan, saudara, yang menyerang kota Ziklag ini jumlahnya ribuan. Jadi banyak, saudara. Banyak sekali. Ini bisa dibuktikan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-17. Pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Bayangkan, Daud tuh pasukannya cuma 300. Dan dia membantai orang Amalek dari pagi, ya kan, sampai matahari terbenam. Sisanya masih ada 400 orang pakai unta. 400, saudara, sisanya. Bagaimana pasukan utamanya? Pasti jauh lebih banyak, ribuan. Tetapi memang Daud tidak ada rasa takutnya. Karena dia sudah dengar janji Tuhan, betul nggak? Di awal tadi, Tuhan katakan kejar karena engkau pasti akan bisa membebaskan para tawanan. Itu janji Tuhan. Dan Daud pegang itu, walaupun jumlah pasukannya kecil, dia maju, saudara. Dia lakukan perintah Tuhan dengan tidak ragu-ragu.
Jadi poin yang terakhir adalah, kalau kita sudah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dan kita beribadah dengan baik, dengan benar, maka Tuhan akan memberikan petunjuk-Nya. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita, kemana kita harus melangkah. Bukankah itu yang kita inginkan, saudara? Firman-Mu seperti pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya kan? Kita kalau hidup ini nggak punya tujuan, mau kemana, saudara? Dan saya pastikan ada orang-orang yang mudah-mudahan nggak banyak ya, tapi ada orang-orang yang udah kehilangan tujuan hidup, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini. Udah bingung mau ngapain, saudara. Mungkin sudah nggak punya pekerjaan, mungkin udah nggak punya apa-apa lagi. Bingung nih mau ngapain, mau kemana, gitu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang mempercayakan, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan, saya pastikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai orang yang tidak punya tujuan. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan dan kita beribadah kepada-Nya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Pasti, saudara. Dan kesaksiannya, kalau saya mau kasih kesaksian, saudara, bisa sampai besok pagi, saudara. Bagaimana orang-orang yang sebenarnya udah nggak ada harapan, yang udah tembok kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, udah tembok gitu ya. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dan dia tetap setia beribadah, melakukan bagiannya seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, maka tiba-tiba terbuka jalan, entah bagaimana. Karena itu Tuhan yang buat, saudara. Jadi mungkin saudara sekarang dalam keadaan, udah gak tahu lagi mau ngapain, saudara merasa udah jalan buntu, di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, udah buntu, mau gak tahu. Saya katakan ini waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Apabila saudara betul-betul percaya sama Tuhan dan mau terus beribadah kepada Tuhan. Ini saat yang tepat. Jadi harusnya di tengah pandemi ini, nantinya kita akan mendengar banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan tunjukkan jalan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara, melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk di akal. Seperti yang Daud alami. Bagaimana mungkin beberapa ratus orang bisa mengalahkan beberapa ribu orang. Kalau menurut perhitungan manusia, itu tidak akan mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu, saudara, saya mengajak kita semua untuk meneladani Daud. Ya. Kesulitan yang Daud alami lebih besar dari yang kita alami sekarang. Kalau mau jujur, itu benar, saudara. Kesulitan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Daud alami. Dia kehilangan semua, bahkan dia mau dibunuh, saudara. Tetapi karena dia melakukan tiga hal ini, dia mendapatkan, ya ini, apa yang dia dapatkan. Sesuai dengan temanya badai pasti berlalu itu ya. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19 dari 1 Samuel pasal 30. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas, mereka semua dibawa Daud kembali. Bahkan, harta benda orang Amalek yang berani-beraninya nyerang Daud itu, diambil juga sebagai rampasan. Jadi ada bonusnya, saudara. Bukan hanya Daud kembali seperti semula, ya keluarganya kembali, harta bendanya kembali, dia pun dapat jarahan pada saat itu. Dia dapat harta yang lebih lagi. Artinya adalah badai yang dialami Daud akhirnya berakhir dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya juga mau pastikan kepada kita, badai pasti berlalu gitu, saudara. Gak mungkin selamanya kita hidup menderita. Tetapi saya juga tidak ingin saudara berharap badai itu berlalu secepatnya atau seturut kehendak kita, enggak juga. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan sampai kapan keadaan ini berlangsung, kita percayakan saja pada Tuhan. Bahkan kalau di sini kan kita memang melihat Daud bagaimana berkemenangan luar biasa. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar lagi bagaimana juga tetap kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kesulitan dan penderitaan itu tidak berakhir sampai kita mati, saudara. Tetap kita harus percaya kepada Tuhan. Betul, saudara. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, bahwa mari kita sama-sama meneladani kehidupan Daud dalam konteks ayat ini.
kesulitan dan keadaan yang sulit, keadaan yang sukar yang kita alami sekarang, mari kita mengambil sikap yang baik menghadapinya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap beribadah, dan kita tetap mengikuti petunjuk dari Tuhan. Sebagai kata-kata bijak yang bisa saya bagikan, share kepada saudara-saudara pada saat ini adalah, badai pasti berlalu, tetaplah bertahan. Ya kan gitu, saudara ya? Tetap bertahan. Hang in there, gitu ya, bahasa Inggrisnya. Jangan saudara menyerah, ya. Ada sebuah ilustrasi sebagai penutup. Pada waktu badai melanda sebuah gunung, saudara, ada sekeluarga burung gitu ya, ibu, bapak, dan anak-anaknya yang masih kecil. Itu mereka waktu badai apa namanya dahsyat burung rajawali, saudara ya, mereka tenang aja. Kenapa? Karena ternyata di gunung itu ada satu ceruk gitu ya, lubang gitu, yang dimana mereka bisa terhindar dari badai itu. Nah, mari kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita itu, yang walaupun badai apa sih yang bisa menggoyahkan Tuhan? Tuhan itu seperti gunung batu yang teguh. Dan kalau kita masuk ke dalamnya seperti burung-burung rajawali itu, mau kencangnya seperti apapun anginnya, dia santai aja di dalam. Ya kan, saudara? Maka itu kita mari tetap di dalam Tuhan terus seperti Daud, maka badai seperti apapun yang kita alami, kita tetap akan aman di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Dan sebagai akhir dari program ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita akan berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara, dan segala sesuatu yang bisa kita doakan saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Daud, seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu, kami memiliki kekuatan, pengertian seperti Daud juga. Tuhan, urapi kami semua, supaya kami boleh meneladani apa yang Daud lakukan. Kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap beribadah kepada Tuhan, dan kami menuruti perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar firman-Mu ini seperti benih yang tertanam di tanah yang subur dalam hati kami masing-masing, supaya dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati di tengah kesulitan pandemi, virus corona yang merajalela, kami tetap percaya perlindungan Tuhan. Kami tetap percaya pertolongan Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh Menteri, seluruh Gubernur di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kalimantan Tengah. Tuhan berkati Kalimantan Tengah ini Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tetap menemani kami. Berkati Bapak Gubernur, seluruh jajarannya, Muspida, Kepala Dinas, semuanya Tuhan. Bahkan kepada wali kota, bupati di seluruh Kalimantan Tengah ini, Tuhan juga berkati dan lindungi. Khususnya untuk kota Palangkaraya ini, Tuhan, kami berdoa. Biar kiranya Tuhan melindungi kami di tengah kesulitan yang kami alami di kota ini. Kami tetap percaya berkat Tuhan tetap ada bagi kami semua. Tuhan berkati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajarannya, juga setiap kepala dinas, bahkan camat, lurah, semua Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya dapat memerintah kota ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, baik di seluruh dunia ini, di Indonesia, di Kalimantan Tengah, bahkan di Palangkaraya ini. Walaupun kami tidak bisa beribadah di dalam gedung, tapi kami akan terpercaya Tuhan akan berikan hikmat kebijaksanaan supaya kami umat-Mu setiap gereja masih bisa terus beribadah dan menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan bekerja di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Jurnal TV ini Tuhan. Biar kelakilannya Tuhan berkati terus, semakin berkembang. Tuhan jadikan alat di tangan Tuhan untuk menyatakan keagungan dan kebesaran Tuhan dan memberkati banyak orang
dalam berbagai macam cara, Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh pimpinan dan karyawan semuanya, Tuhan, berkati. Menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati orang lain. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang mendengarkan dan melihat program ini. Setiap kesulitan yang kami sedang hadapi, kami yang percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tidak membiarkan kami sendirian, tapi tetap menemani dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri program ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar,